Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Di hari Jumat tanggal 10 Maret 2023. Hari ini di Terminal Arjosari ya. Tadi udah ngonten ya, dari pagi sampai sekarang. Nanti videonya diupload satu persatu. Untuk hari Jumat berkah ini, suite kelas sama double decker itu penuh ya. Dan nanti ini Cak Abud nanti mau pulang ke Jakarta naik di double decker nanti bareng 27 DD Abah Sahar, dimana tadi sudah armada dibersihkan sampai bersih-bersih nemen, dibersihkan sama Abah Sahar ya. Penumpangnya juga sudah bertatangan ini, ambil dicek sama Pak Kemenhub armadanya, dan Cak Abud masih telepon menghubungi penumpang-penumpangnya. Di pemasangan inspeksi keselamatan LLAJ. Stiker mana, Om? Stiker keselamatan. Bareng sama Kepala Terminal Arjosari Malang. Pemasangan stiker. Inspeksi keselamatan LLAJ. Ada Mbak Tari yang bertugas. Semuanya ini harus ada 13 orang saudara yang tahu. Oh, istrinya. Penuh di perangkatan sama Pak Muhyiddin sama Pak Arif. Nih dada-dada nih Pak Arif nih. Tuh penumpangnya full seat teman-teman. 22 kabin ya, 22 seat. Nah, itu tinggal armadanya Cak Abud nih. Alhamdulillah ini teman-teman ada penumpang baru tujuan Pulau Gebang, baru beli tiket ini. Full seat ya teman-teman ya, suite class sama Sinar Jaya yang double decker ini full seat. Mantap guys. In
inspeksi keselamatan. Ya, tadi udah di mana? Di suite class. Nih, pelayanannya cabut, murah senyum. Dan mau masukin pakai anu deh. Jadi itu barang sebelum masuk bagasi sama basah dilapin dulu biar nggak kotor. Versi deh. Nah, ini dia. Teman-teman semua sudah pada naik. Terus Bin Rajaib nutup. Ini Malang Grogol kali terus Boris. Ini penumpang angkatan terakhir ya teman-teman ya. Tambah 3 penumpang. Lumayan. Berangkatkan sudah 29 RE. Tinggal yang 35 DD. Buat para penumpang kalau mau naik Sinar Jaya harap diperhatikan jam keberangkatannya ya. Jangan sampai terlambat, telat. Kasihan krunya dan penumpang yang lainnya yang sudah menunggu. Drivernya Pak Selamat ya. 35 DD, harga tiket 340. Berangkatkan teman-teman menuju Pulau Gebang. Buat teman-teman jangan lupa subscribe lagi Topan Channel ya. Ini harga tiketnya Rp340.000. Baik, sampai di sini salam buat seluruh masyarakat Indonesia. Selalu jaga kesehatan, salam sehat selalu.
Video saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.